Informasi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini membagikan sepeda motor kepada prajurit Babinsa di Pekalongan, Jawa Tengah. Prabowo menghentikan mobilnya dan memilih berjalan menuju Koramil karena disambut ribuan warga. Kunjungan Prabowo untuk membagikan 110 sepeda motor untuk memperlancar operasional prajurit Babinsa dalam penjagaan teritorial. Prabowo meminta aparat teritorial bersatu dengan rakyat menjaga wilayah Indonesia. Ekonomi kita tidak bangkit, kekayaan kita bisa dicuri oleh bangsa-bangsa lain. Kita sekarang diambang take off, diambang kebangkitan. Sekarang seluruh negara di dunia mengalami kesulitan karena akibat COVID-19, akibat perang di Ukraina, akibat ketegangan di mana-mana. Ketegangan di Laut Cina Selatan, ketegangan di Selat Taiwan, kita harus kompak. Komando teritorial harus menjaga ya, hubungan dengan rakyat dan hubungan dengan aparat lainnya.